Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 14. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka 7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan 4 makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah 4 makhluk dan 24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, "Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi." Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, "Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian." Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, "Bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dan 4 makhluk itu berkata, "Amin." Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.